Kemarin suasananya ya, kemarin sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada saya, dan pagi hari ini kepresnya kita siapkan. Dari Bapak sendiri melihat keputusan Pak Mahfud ini sebagai suatu hal yang wajar, Pak, sesuai aturan? Ya, biasa dalam. PLT-nya siapa, Pak? Nanti PLT-nya siapa, Pak? PLT-nya nanti siapa, Pak? Penggantinya nanti, Pak? Loh, masih, kan masih kemarin sore ya. Beri waktu sehari, dua hari, tiga hari lagi. Kira-kira background-nya, Pak? Background-nya mungkin, Pak? Pak, belum, beri waktu sehari, dua hari, tiga hari, kan baru kemarin sore. Pak, nanti akan PLT atau langsung definitif, ya, Pak? Ya, biasa saja. Akan ad interim atau definitif, Pak? Ya, nanti dilihat. Pak, banyak yang mengaitkan mundurnya Pak Mahfud ini, sekaligus ada pertanyaan terkait dengan soliditas kabinet, Bapak. Ini, oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Pak. Nanti Pak Solid apa ya? Biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Nanti ada yang nyebut ketidaknyamanan? Yang kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama. Dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah. Kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor.